今近くにおりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat sebuah intro video menggunakan aplikasi Bluff Title. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya bahas pada video yang sebelumnya, cuma kali ini saya mau membuat intro dengan konsep dan tema yang berbeda. Dan tentunya juga masih menggunakan plugin yang ada di dalam aplikasi Bluff Title. Oke, sekarang langsung aja kita buka dulu aplikasinya. Dan masuk kepada pilihan plugin, teman-teman klik ini. Kemudian klik toolbar aplikasi. Nah, di sini banyak sekali temanya, guys. Ada basic lesson, kamera, color map, container, landscape, light, lighting, dan masih banyak lagi yang lainnya nih. Dan kalau menurut saya sih keren, keren, keren banget gitu ya kan. Oke, sekarang saya mau coba menggunakan tema teks. Ada banyak pilihan, yang mana ya yang keren gitu, yang simple tapi elegan gitu, yang mana ya? Mau coba yang ini aja deh, gas burner. Wah, ini dia nih, coba kita play dulu. Wah, keren guys. Nah, untuk kustomisasinya juga teman-teman tinggal klik pada layer. Untuk nama-namanya ini, coba kita play lagi, lupa saya. Oh, Bluff Title Real Time 3D Video Effect. Oke. Nah, ini Bluff Title-nya kita ganti misalkan sebagai contoh Fixtagram. Kemudian tulisan yang di bawahnya real time ini kita ganti subscribe. Comment. Seperti ini guys. Kita play. Oh, salah, hurufnya salah. Subscribe, apaan tuh? Subscribe tuh yang bener tuh. Terus kayak pengaturan posisi, warna, ukuran size, font dan segala macem nanti teman-teman tinggal atur di sini nih. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing ya kan. Dan kemudian tinggal klik file, kemudian export as video. Nah, untuk mempercepat proses export, jangan memilih MP4 ya guys, karena ini sangat lama nih. Jadi dia mengekspor sekaligus menconvert itu makan waktu, karena size-nya kan lumayan besar. Jadi kita langsung pilih aja nih, kalau nggak kompres atau uncompress AVI. Kita langsung klik OK, kasih nama tutor seperti ini, save. Dan pilihannya saya menggunakan full frame ya, uncompress. Oke, jadi nanti setelah selesai sebaiknya di resize dulu, kemudian tinggal ditambahkan sound effect. Itu hasilnya pasti keren guys. Jadi ini sangat penting buat teman-teman yang mau bikin video terus bingung mau bikin intro yang seperti apa. Ya sebenarnya sih banyak ya, kayak aplikasi atau website yang menyediakan layanan bikin intro video. Cuma kalau kita ngambil yang gratis kan sudah banyak banget penggunanya guys, bener kan? Nah, ini udah selesai, sekarang saya lihat dulu hasilnya. Nah,
Dan ini adalah hasilnya guys. Cakep kan tuh. Wih. Oke teman-teman, begitu aja. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.